Kembali lagi di channel Dharma Yasa Berkarya. Kita lanjut lapisan kedua. Jadi itu kita lapisi sebanyak setebal satu angkong ya, satu angkong. Nanti kita tabur lagi. Oke, jadi kita lanjut di lapis kedua. Langsung kita taburkan pupuk ureanya. Oke, jadi setelah ditabur urea, sekarang kita spray menggunakan bahan yang tidak tadi yang kita campur. Kurang lebih kita gunakan satu tangki ini ya, sampai memang benar-benar di atasnya sampai tingkat kebasahannya lembab. Thank you.
Dikira cukup. Sekarang kita lanjut di lapisan ketiga dan seterusnya ya. Jadi nanti setelah penuh baru nanti kita akan tutup dengan terpal, kita tutup dengan rapat agar gasnya tidak dapat keluar dan terjadi fermentasi. Oke, kita lanjut untuk lapisan yang ketiga.